Sermin serang dong. Amerika. Anggrek. Halo sahabat Bunda Balikpapan. Nah, kali ini kita akan melakukan eksplorasi, yaitu namanya adalah eksplorasi Harata ini. Tepatnya di Kalsel. Kalian penasaran kan gimana? Yuk ikutin terus kelanjutannya. Laksado. Sekarang kita berada di kapal feri ya. Kita menyeberang dari Balikpapan ke Penajam Pasir Utara. Ikuti kita terus keseruan kami ya. Kita akan melakukan eksplorasi ke hulu air terjun Haratai yang ada di Blok 1 di Kalsel, Kalimantan Selatan. Nah, sahabat Gemuda Balikpapan, jadi kita sudah sampai nih di tempat penginapan kita. Tempatnya itu di Loksado ya. Jadi kita akan menginap kurang lebih 1 hari 2 malam. Dan nanti kita akan melakukan eksplorasi di Haratai atau di Loksadonya. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus ikutin ya. Sahabat Gemuda Balikpapan, kali ini dan hari ini kita akan melaksanakan eksplorasi. Jadi nanti kalian ikutin terus ya gimana perjalanannya dan juga video-video selanjutnya. Ayo ikut terus. Nah, jadi teman-teman sudah berkumpul di sana. Dan itu kita masih mencari bibit tanaman yang lainnya. Apa itu? Nah, sahabat Kebun Raya Balikpapan, jadi ini namanya, nama buahnya itu adalah buah bidutak ya. Tadi info dari bapaknya, ini buahnya ini bisa dimanfaatkan sebagai obat sariawan dan rasanya itu dia seperti manis-manis kalat gitu. Tetapi tidak dimakan dengan bijinya ya. Jadi bijinya dibuang dan yang dimakan hanyalah buah-buah tipisnya saja. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, sahabat Kebun Raya Balikpapan, jadi setelah kita melakukan eksplorasi, kita akan melakukan penanganan bibit nih. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang, teman-teman untuk persiapan melakukan penanganan bibit. Nanti akan kita shoot beberapa kegiatan.
aja. Malam tuh dong. Kita yang bawa, kita bawa sendiri lah. Pegangan, pegangan, pegangan. Mana cum? Buya nih, mami. Kita. Keren bro, yo bro. Nah sahabat Kebun Raya Balikpapan, jadi kegiatan eksplorasi kita hari ini sudah selesai dan ini kita akan persiapan untuk pulang. Nah untuk sahabat Kebun Raya Balikpapan, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus vlog kita selanjutnya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah telah memberikan informasi. Semoga berjalan lancar. Jadi saya tadi. Nah, yang di belakang ini nih, DLH-nya nih, sahabat Kebun Raya Balikpapan.